Kalah apa mana urusan anak. Wong itu mbak no kaya ngunung-ngunung kuwi dapurane. Ternyata hebat. Dunia urusan anak, sorry ya pak, sorry pak. Laki-laki gak ada apa-apanya. Kalau masalah anak, karena laki-laki dengan perempuan kalau sudah punya anak, itu beda. Perempuan kalau sudah punya anak, itu lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Sehingga dia lebih mementingkan anak daripada suami. Laki-laki beda, kalau sudah punya anak, lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai anak. Makanya orang patek ngereken anak, njaluk direken bojo. Bukti ana wong wedok ditinggal mati suami, terus duwe anak cilik telu. Kira-kira sing dipikirke napa? Anak, ngramut anak, gedekke anak, minterke anak. Terus wong lanang ditinggal mati istri, duwe anak cilik-cilik telu. Sing dipikirke apa?